Berhasil, guys. Halo teman-teman, selamat datang di channel Non-Statistics. Oke, di video kali ini gue akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi black screen di game Mobile Legends. Namun, sebelum ke tutorial, langkah baiknya anda menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Karena subscribe itu gratis, gak ada ruginya kalau kamu menekan tombol subscribe. Dan terima kasih bagi yang telah menekan tombol subscribe-nya. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama, kita cek Mobile Legends-nya dulu, apakah benar-benar Mobile Legends ini black screen. Nah, kan? Abis bacaan muntun itu tidak keluar gambar patch-nya, berarti itu menandakan bahwa Mobile Legends saya ini black screen. Oke, lalu bagaimana cara mengatasinya? Bentar-bentar, kita keluar game Mobile Legends-nya dulu. Kemudian kita membutuhkan satu aplikasi, yaitu aplikasi Z-Archiver, dan kalian buka Z-Archiver, dan di sini kita masuk ke folder Android, masuk ke dalam folder Android ke data, kita cari com.mobiles.legends, kemudian ke files, ke Dragon 2017 assets. Kemudian kalian ke version, kemudian ke Android. Nah, kedua file ini kalian hapus, guys. Kita pilih banyak, kita centang, pilih semua, dan kita checklist, kita pencet kotak itu, dan kita pencet hapus, dan kita ya. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita buka Mobile Legends Bang Bang-nya. Nah, kan? Berhasil kan, guys? Noh, bisa lihat sendiri kan? Tadinya black screen, malah jadi ada gambar patch-nya. Oke, ini lagi loading, kita tunggu sebentar. Muntun, apakah masih black screen? Wah, lembat ya. Noh, kan guys, berhasil guys. Oke, kita tunggu dulu. 2000 years later. Kita tunggu sebentar guys. Dan saya tidak tahu apakah di dalamnya download data lagi atau tidak. Nah, nggak ada presentasinya kan? Nggak ada presentasi download datanya lagi. Nah, jadi ini recommended banget guys, kalau Mobile Legends kalian mengalami black screen, kalian harus memakai cara ini, karena cara ini lumayan ampuh guys. Oke, dan bagi kalian yang pengen tampilan Mobile Legends ya menjadi tampilan 2.0, kalian bisa cek link di deskripsi dan bantu gua mencapai 500 subscriber pertama gua. Karena di 500 subscriber nanti, gue akan ngadain giveaway, guys. Oke, terima kasih telah menonton. Ja, matane, sayonara.